Selamat siang teman-teman. Nah, ini contoh oli bekas. Oli bekas yang dijual lagi ini seperti ini. Hah? Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman juga harus hati-hati beli oli atau ganti oli. Dicek dulu tokonya. Pastikan. Jangan beli oli di pinggir-pinggir jalan. Resikonya nanti dapat oli bekas tapi dalam kemasan baru dan mungkin harganya lebih murah. Jadi tips bagi teman-teman yang mau ganti oli mobil, jangan cari harga yang murah, cari harga yang memang umum buat perawatan mobil. Nah seperti ini hasilnya kalau oli bekas dikemas mobil baru, seperti ini kandungannya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi diteliti juga. Oli bekas plus engine fush. Yang hijau ini apa, Bu? Hijau itu oli, liquid moly. Oh, oli yang ada di TV. Liquid moly, yang palsu? Enggak, yang asli. Oh, iya asli. Oli saya enggak ada yang palsu. Enggak, maksudnya bekas juga. Asli, baru. Oh, baru. Itu sampel. Oh, sampel seperti ini oli ya. Itu oli asli. Oh, jadi teman-teman untuk oli liquid moly itu olinya memang seperti ada ini. Hijau, itu aditif. Yang aktif, makanya dia mahal seperti ini olinya. Jadi oli yang bagus, encer, liquid moly. Yang 0W itu ada liquid moly itu ya? Liquid moly itu 0W ada, cuma saya kan jarang. Jarang yang cari. Jarang. Saya biasanya pakai yang gila. Iya betul. Tuh itu ada paket untuk tune up dari 700. Oh sorry, dari paket 550 liquid moly. Liquid moly tune up, cek rem depan belakang, isi nitrogen. Free cuci mobil 550 teman-teman. Dan itu pakai liquid moly. Nah ini bengkelnya. Kalau teman-teman cara perawatan mobil bingung, langsung masuk aja bengkel ini. Sudah ada paket-paket. Jadi kebutuhannya apa, nanti biar bengkel yang selesaiin teman-teman. Dan oli juga lengkap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Selamat siang. Tongkrongin terus channel saya ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe biar lebih maju channel ini. Terima kasih. Selamat siang.